Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Lualita. Mark Marquez sudah bersedia untuk beraksi di Grand Prix Qatar pada 28 Mac ini selepas dia menjalani latihan dengan motosikal Honda RC213VS di Litar Catalunya, Barcelona semalam. Berdasarkan rakaman video oleh Repsol Honda, Marquez kelihatan tidak kekok menunggang dengan laju dan mengambil selekoh pada kelajuan tinggi walaupun hampir setahun tidak menunggang motosikal berkuasa tinggi. Sudah terlalu lama sejak kali terakhir saya berasa begitu seronok, kata Marquez. Il rientro in pista è sempre più vicino. Vedere Marquez al via in Qatar sta diventando una possibilità sempre più concreta. Un passaggio importante, forse decisivo, è stato il test sulla pista di Barcellona con la moto più simile a una MotoGP, una Honda RC213VS derivata direttamente dai prototipi. Marquez ha trascorso la giornata girando su una pista che sollecita non poco il fisico per le frenate e i cambi di direzione, mettendo a dura prova il braccio destro operato per la terza volta a dicembre. Le sollecitazioni della moto, che eroga oltre 200 cavalli di potenza, era il miglior test che il pilota spagnolo potesse fare. Marquez, oltre ad essersi divertito dopo 8 mesi di astinenza dalle piste, ha avuto delle sensazioni molto positive al braccio. Era la miglior conferma possibile per lui dopo il periodo più difficile della sua carriera. La decisione di scendere in pista al primo Gran Premio della stagione sarà presa nei prossimi giorni, ma la sensazione che rientri in pista sia sempre più vicino. Per Sky Sport 24, Antonio Boselli. Sementara itu, juara dunia 15 kali, Giacomo Agostini berkata, Marquez mesti kembali berlumba di Grand Prix Qatar nanti, tetapi sekadar untuk berlatih dan bukannya mengejar podium atau kemenangan. Marquez harus berlumba tetapi dia mesti berjanji untuk menamatkan perlumbaan di tempat terakhir. Ia akan menjadi latihan yang bagus untuknya selepas setahun tidak menunggang motosikal dengan kelajuan 300 km sejam. Dia mesti berlatih dan gembira untuk menamatkan perlumbaan di tempat terakhir, katanya semasa menjadi tetamu dalam podcast GP1. Beliau berkata Marquez perlu menjadikan perlumbaan itu untuk melatih matanya yang merupakan aspek penting dalam perlumbaan motosikal. Dia mesti jelas bahawa dia berlumba bukan untuk menang tetapi menunggang dengan santai dan seronok. Jika dia menetapkan itu dalam fikirannya dan faham itu adalah tindakan yang betul, bila dia sudah kembali 100%, dia masih akan menang kejuaraan dunia. Tiada alasan. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk menamatkan perlumbaan di tempat keempat atau kelima. Adalah lebih baik menamatkan perlumbaan di tempat terakhir dan mendapat keputusan baik dalam perlumbaan akan datang, ujarnya. Dalam perkembangan berasingan, Andrea Dovizioso dilaporkan akan menguji jentera Aprilia di Jerez, Spanyol dari 12 hingga 14 April ini. Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh Aprilia, buat masa sekarang, ia sekadar ujian tetapi matlamatnya ialah untuk menjadikan Dovizioso sebagai penguji jentera pengeluar dari Itali itu. Aprilia juga bercadang memberikan tiket wildcard kepada Dovizioso untuk menyertai perlumbaan MotoGP musim ini. Sementara itu, Dovizioso merakamkan terima kasih kepada Aprilia kerana memberikannya peluang tersebut. Saya gembira menerima perlawanan ini dan boleh menunggang motosikal MotoGP semula dan mengekalkan prestasi serta memberikan maklum balas kepada jurutera, katanya. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.